Dengar tak bunyi burung? Dalam bandar raya Kuala Lumpur kata. Saya tak sangka pula dah macam di Terengganu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat rakaman ini pada hari Jumaat 8 Mei 2020 bersamaan dengan 15 Ramadan 1441 Hijrah pada pukul 5.30 petang. Saya berjalan kaki dari turun daripada pejabat saya tadi. Kali ini saya pergi ke LRT Ampang nak withdraw duit. Malas nak pergi tempat orang ramai. Tapi yang ni pun ramai juga sebenarnya. Just nak tunjuk suasana tempat jalan di KL. Siar di KL ni dah tak ada orang. Berbeza dengan Ramadan tahun lalu. Tahun lalu kalau pukul 5.30-6 saya keluar, kereta dah penuh tepi ni, penuh kat jalan. Saya pernah ada pengalaman berbuka puasa dalam kereta. Padahal rumah dengan ofis cuma 7 km. Saya keluar dalam pukul 6 macam tu, dengan harapan sampai rumah pukul 6.30. Ya Allah. Akhirnya terkandas di depan traffic light kat KCC tu dan buka puasa dengan kereta. Tapi tahun ni tengok, jalan langsung lengang. InsyaAllah tak perlulah simpan kurma dalam kereta. Boleh balik rumah dengan tenang hati buka puasa. Tak ada masalah. Itu terhimah je berlakunya pandemik ni. Dan boleh kata rata-rata semua orang pakai mask . Tadi ada lalu belakang saya pun kan, pakai mask juga. Kesedaran masih tinggi lah di kalangan rakyat. Alhamdulillah. Saya dah pergi ke mesin ATM kat bawah tadi dan juga dah top up touch and go. Itu je nak buat sebenarnya. Keluarkan duit. Nanti saya nak drive balik. Saya malas nak berhenti di cuci minyak. Tapi okeylah, nak tunjuk. Sebenarnya di situ pun walaupun tak ramai, tapi masih lagi ada penjarakan sosial. Masih lagi beratur, check suhu dan sebagainya untuk naik ke train. Ada gagak . Sebelum ni tak perasan pula ada. Memang tak ramai lah orang jalan. Yang saya ingat dah sebelum PKP, waktu begini memang sibuk. Kalau di LRT especially lah, tempat-tempat yang memang ramai orang pakai, orang guna, memang beratur panjang. Tadi taklah panjang mana, orang tak ramai pun, tapi beratur tu ada jarak. Dan juga ada polis bantuan yang memeriksa, ada petugas yang memeriksa suhu penumpang-penumpang sebelum mereka masuk ke kawasan train. Jadi saya nampak ada perubahan lah daripada cara bekerja kita hari ni dah berubah. Orang driver pun dah berubah. Dan masih lagi menunggu sama ada PKP ni akan bersambung ke tak selepas ditamatkan 12 Mei minggu depan. Dan ramai juga yang berharap disambung kerana the feeling of security lah. Sebab rasa tak secure dengan keadaan sekarang. Tambah lagi petang tadi pukul 4.30 petang, apabila Datuk Syam kita buat press conference, beritahu ada kluster baru ya. Walaupun melibatkan pekerja asing, tapi kita kena ingat benda itu berlaku di dalam negara seperti mana yang berlaku di Singapura. Majoriti yang kena positif tu rakyat asing, pekerja-pekerja asing. Tapi sedikit sebanyak menjadi kerisauan daripada semua orang. Dia sebab virus ni tak kisah orang asing tak orang asing, sama je. Orang tempatan pun dia boleh kena kan. Cuma kali ni nampak
banyak pada pekerja-pekerja ni kerana mungkin kerana SOP yang ada yang dilanggar ke, ataupun barangkali kerana rumah diorang ni diorang tak boleh nak buat social distancing. Kan, kalau yang tahu kan macam mana pekerja-pekerja asing ni, rumah diorang berkongsi ramai-ramai, jadi susahlah nak jaga jarak dan sebagainya. Dengar tak bunyi burung? Dalam bandar raya Kuala Lumpur pada. Saya tak sangka pula macam di Terengganu lah. Boleh dengar bunyi burung macam di kawasan kampung. Mungkin ini perasaan dia, tapi saya rasa udara Kuala Lumpur lebih segar pula sekarang sejak PKP. Tak ada berada ni. So apa pendapat anda, sama ada perlu tak kita sambung lagi PKP ni sehingga betul-betul orang kata selesai? Bukan apa apabila kerajaan dah beri kelonggaran untuk industri berfungsi, ada juga masalah lain untuk mereka yang bekerja yang dah ada keluarga, anak-anak masih lagi tak sekolah. Jadi siapa nak jaga anak-anak di rumah? Kalau kita buka sekolah pula, apa jaminan anak-anak tak kena jangkitan? Terutamanya macam anak-anak kecil di nursery, sedangkan penyakit kuku dan mulut pun susah nak jaga di sekolah, di nursery. Bila ada kes dia terpaksa tutup selama 2 minggu. Ini kan pula COVID. Saya yakin tak ada langsung mak bapak yang mahu anak-anak ada kena COVID. Jadi saya berharap dan saya rasa kita semua boleh berdoa semoga ada jalan yang terbaiklah untuk kita di Malaysia ni. Dan bukan hanya di Malaysia saja, untuk rakan-rakan kita di negara-negara jiran juga, Singapura, di Indonesia yang kematian dah semakin tinggi tu. Saya ucapkan takziah, memang satu kebimbangan dah bila melihat angka yang tinggi macam tu. Dan kita sama-sama dah perangi COVID ni, sama-sama kita usaha dengan cara yang sepatutnya, yang mengikut SOP lah. Pakai mask, tangan kena sanitize, jaga jarak dan stay at home. Okey, baik. Terima kasih kerana menonton. Saya pun dah sampai kat kereta saya. Saya dah nak balik. Okey. InsyaAllah kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini. Dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.